Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan melaksanakan praktikum sifat senyawa alkohol dengan dosen pengampu Ibu Anisa Wulan Agus Utami. Anggota kelompok 7 yang terdiri dari Linda Dwi Aryani, Rahma Diva Pradesti, dan Siva Aulia Firdaus. Alat dan bahan. A. Percobaan pembentukan senyawa alkohol. 3 botol bekas, label, 3 balon tiup, selotip, sendok, ragi atau vermipan, gula pasir, air panas, air dingin, air hangat. B. Percobaan sifat alkohol. Wadah, alkohol, toner, parfum, etanol atau spiritus, air, indikator asam basah. Untuk praktikum pembentukan senyawa alkohol, yang pertama siapkan alat dan bahan, yang kedua beri label pada 3 botol bekas yaitu A. Air panas, B. Air dingin, C. Air hangat. Yang ketiga, pada masing-masing botol masukkan 1 sendok makan ragi dan 1 sendok makan gula pasir, kemudian tambahkan 250 ml air sesuai dengan label pada botol. Yang keempat, menutup botol dengan balon dan rekatkan dengan selotip. Yang terakhir, amati perubahan setiap menitnya. Pada praktikum sifat alkohol, cara kerja yang pertama yaitu siapkan alat dan bahan. Untuk uji kelarutan, tuangkan 20 ml larutan uji yaitu alkohol, toner, parfum, spiritus pada wadah dan campurkan masing-masing dengan 50 ml air, lalu amati kelarutannya. Untuk uji pH, tuangkan 20 ml larutan uji yaitu alkohol, toner, parfum, spiritus pada wadah dan campurkan dengan indikator asam dan basa, lalu amati perubahan warnanya. Demikian praktikum yang kami buat. Apabila terdapat kesalahan, kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Kritik dan saran yang bersifat membangun, kami tunggu untuk menambah kesempurnaan video praktikum kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.